Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Maxtune. Di mana di channel ini kita akan bermain game FIFA Mobile lagi, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan bermain di perjalanan icon ya, event untuk Fernando Torres ya. Nah, di sini kita akan coba untuk melawan si Olympiacos Marseille. Nah, di sini. Entah kenapa kebanyakan orang-orang pemain baru kesusahan untuk menyelesaikan misi ini ya. Jadi saya akan memberikan tips dan triknya ya teman-teman, gimana caranya kalian bisa menang ya. Oke, sebelum kita membahas dan bermain di laga itu, di laga ini, jangan lupa like and subscribe karena itu gratis teman-teman ya. Oke, kita akan coba masuk ke untuk bagian ke mana ya, ke bagian tim dulu ya, formasi ya teman-teman. Nah, untuk formasi kalian sudah memiliki ya 11 starter lah pemain Atletico Madrid ya. Tapi di sini kalian jangan sampai lupa untuk melakukan membawa pengganti ya. Nah, kalau sini saya membawakan pengganti seperti Inaki William ya. Ya, kan yang larinya cepat dan bodinya agak besar ya. Nah, sepertinya bukan itu, bukan masalah body besar, yang penting larinya kenceng ya. Nah, di sini kalian usahakan harus membawa 3 pemain pengganti utama kalian yang kalian bisa andalkan untuk di bagian striker ya. Nah, terus kalian jangan lupa juga untuk menggunakan di bagian trik gocekan. Kalian langsung harus memiliki lens change ya. Kalau menurut saya kalian harus memilikinya, karena ini trik gocekan yang mudah untuk melewati musuh ya. Ya, menurut saya, saran saya sih harus lens change ya kalau kalian memilikinya ya. Nah, kalian bisa ngelihat, nah itu ada skill trik gocekan yang dengan mudah melewati musuh ya. Oke, kita coba langsung saja masuk ya untuk bermain ya. Kita coba untuk mengalahkan si Olympiacos Marseille ya. Oke, kita langsung main ya. Entah kenapa banyak sekali pemain yang player-player baru ya yang susah menyelesaikan misi ini. Nah, kita coba untuk menyelesaikannya ya teman-teman ya. Kita langsung saja masuk ke gamenya ya. Ini masih loading, masih mengunduh ya. Oke, kita coba masuk ya. Oke, ini sudah kita masuk teman-teman, bukain gamenya. Ketinggalan 3-0 ya. Nah, jadi kamu dengan skill yang tadi ya, lens change ya, trigo check kan, kalau kalian bisa membelinya teman-teman ya di shop, di toko ya. Dia untuk trik trigo check kan, dia membelinya 500 perak ya. Mas perak, 500 permata ya. Enak banget lewat. Susah. Oke. Nice. Nah, di sini kan langsung ganti aja, enggak apa-apa sih temannya. Saya ganti si Suarez sama Inaki ya. Oke. Jadi ganti kayaknya. Salah pencet. Susah banget. Waduh, kebobolan. Oke.
Oke. Coba ngejar ya. Ya sampai kalah. Ini dua kok ini dua kosong nih. Kalau udah usah. Lagi lagi mana? Sedangkan sama over. Lainnya ke Griezmann nih. Dan ini lagi. Nice. Oh, hampir aja. Oke. Aduh, lewat dong. Nice. Dan kalian di sini tuh harus mainnya tenang, gak usah terlalu buru-buru ya. Oke, Griezmann. Ini lagi. Nice. Nice. Mantap. Ya. Sudah 4 sama, guys. Kecepatan. Mantap kali pe langsung ke Inaki. Oke. Ya, enggak super ke depan lagi ini anu inakinya. Nah, mantap. Menang. Nice. Menang teman-teman ya, dan sebetulnya mudah menyalahkan musuh di jalan ekte ya. Kalian cukup memiliki pemain cadangan dan trik gocekan ya, oke. Dan untuk trik gocekan di sini saya mau ngasih tahu ya teman-teman, trik gocekan nggak semua pemain bisa melakukan gocekan lens change ya. Jadi yang bisa melakukan trik gocekan lens change dia ada yang pemain yang memiliki bintang 4 ya, oke. Bintang 4, jadi seperti Inaki nih, saya kasih lihat seperti mana ya. Nah nih, contoh Griezmann aja. Nah, Griezmann dia kan untuk dia kocekannya bintang 4 nih ya. Bintang 4. Nah, sedangkan si Suarez
Si Suarez ini dia tidak bisa menggunakan trik gocekan Lance Cheng karena dia bintang 3 ya. Jadi nggak semua pemain bisa menggunakan teman-teman ya. Oke. Sampai situ saja untuk video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hurrah.